دليل لقلبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. الحمد لله tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam slot Moh Ngaji bersama saya Ustaz Hadi. Dan alhamdulillah untuk pagi ini tuan-tuan kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-331. Alhamdulillah. Dan untuk pagi ini tuan-puan, seperti biasa kita akan membacakan bacaan surah-surah yang kita akan sambung pada hari ini. Bacaan semasa kita, seperti yang anda lihat di bawah ni, kita akan sambung surah yang baru insyaAllah. Jadi anda boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Sebelum kita mulakan ni, pastikan anda dah bersedia dari segala perkara. Okay, pastikan ada mushaf bersama anda. Pastikan ada penunjuk. Okay, ada penunjuk. Kemudian pastikan ada buku nota. Andai ada apa-apa perkongsian yang penting untuk anda catatkan nanti. So senanglah bila dah ada dalam nota. Mudah untuk buat rujukan untuk akan datang kan. Baik, jadi saya yakin anda semua sudah bersedia untuk pagi ini. Jadi saya nak ucapkan selamat datang juga kepada yang baru saja masuk ke dalam kita punya live pagi ini tuan-puan. Yang dah masuk awal tadi alhamdulillah lah. Memang orang kata apa, tepat pada waktu ke. Tadi pun terlewat sikit mula live tadi. Jadi kepada yang baru hadir, selamat datang sekali lagi. InsyaAllah sama-sama kita meraih keberkatan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini dengan kita memulakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin diuji dengan kesakitan, macam biasa ya, kita yang ada ni, yang sehat ni, kita doakan mereka agar diberi kesembuhan. Saya perasan juga kadang-kadang ada sembang dalam grup WhatsApp tu kan. Maklum ada suami sakit, ada yang demam seumpamanya. Jadi mudah-mudahan diberi kesembuhan dan dapat anda teruskan yang sakit ni tadi, dapat meneruskan lagi ibadat-ibadat seperti membaca Quran, solat, betul tak? Jadi perlukan kesihatan yang baik untuk kita melakukan aktiviti ataupun amal ibadat. Sepastinya memerlukan kesihatan ataupun kena ada tenaga lah. Kalau badan lesu tak ada tenaga, macam mana nak buat kan? Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, sajalah nak ingatkan, takut nanti saat lagi ada yang keluar awal kan. Selalu saya sebut ujung-ujung, ni saya sebut awal-awal lah.
InsyaAllah pada minggu depan kita ada webinar percuma bersama PU Yoke. Jadi kepada sahabat-sahabat yang belum join grup Telegram, pastikan anda dah join grup Telegram tersebut. Anda boleh dapatkan link di deskripsi. Dan jangan risau, penghujung nanti pun saya akan ulang sekali lagi sebenarnya. Ini saja nak sebut awal-awal ya, supaya anda tak terlepas lah. Sebab kita bersama panel jemputan kita, iaitu PU Yoke. Tajuk dia apa? Siapa ingat tajuk webinar kita hari Isnin nanti? Boleh tak tulis? Kelupa lah. Tadi ada tadi, iklan tadi. Sebelum kita mula live tadi ada. Awal-awal tadi. Ingat tak? Tajuk untuk webinar pada hari Isnin nanti. Nanti Ustaz panggil pula PU Said. InsyaAllah. Sebenarnya banyak je yang kita nak ni, tapi biasalah mereka ni apa, sibuk, jadual penuh. Kalau ikutkan sebelum ni kita adalah hajat nak panggil orang tahu apa, ustazah kan. Ustazah apa eh? Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Hafizah Musa. Tapi waktulah. Dia berkaitan dengan waktu kan. Orang tahu apa, sibuklah. Orang busy kan. Kita pun fahamlah. InsyaAllah doakan, ada kesempatan kita akan jumpa lagi panel-panel yang lain yang hebat-hebat kat luar tu untuk mengisi masa kita, untuk memberikan, berkongsi dengan kita orang kata apa, ilmu-ilmu tentang kehidupan, macam-macam lah, insyaAllah. Okay, berubahku keranamu. Tu bukan tajuk lagu ya. Dia macam tajuk lagu kan bunyi tu, tapi okay lah. Orang senang nak ingat, berubahku keranamu. Baik, jadi jangan lupa slot ni pada minggu hadapan, insyaAllah. Tak apalah, saya paparkan je. Ni minggu hadapan 12 September, Isnin malam, insyaAllah. Kita mula jam 9, dalam biasanya pukul 8:30 macam tu kita dah buka lah platform kan. Kita buat melalui Zoom meeting, insyaAllah. Dan program ni percuma je tuan-puan. Program ni percuma, anda boleh ajak kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga, jiran tetangga untuk sama-sama mengimarahkan kita punya program pada hari Isnin ni nanti bersama dengan panel jemputan kita lah, seperti anda lihat tadi. Perasan tak ni? PU Yoke. Sebelum ni kita dah pernah panggil lah. Jadi alhamdulillah, saya kira tuan-puan yang dah pernah mengikuti pengajian beliau, saya rasa anda sangat sukalah cara penyampaian dia kan, yang sangat santai, happening, lawak pun ya kan. Jadi insyaAllah saya harap anda tak terlepas untuk kita punya program ini. Alright, so nanti anda boleh join grup Telegram untuk dapatkan akses webinar Berubahku Keranamu. Okey, Puan Aida, lama tak dengar ustaz ni. Ha, itulah. Nanti hari Isnin kita dengar ya. Okey, baik. Yang ada urusan di luar, insya-Allah. Ada yang tak dapat ikut ni, ada yang maklum nak pergi klinik dan sebagainya. So siapa yang ada urusan tak apa, teruskan, settlekan apa yang patut dulu. Ada rezeki, kalau ada masa kesempatan boleh tengok ulangan, tak ada masalah. Baik. Jadi tuan-puan, alhamdulillah ada dalam 80 lebih. So harap semua yang sedang menonton ni bantu saya untuk klik butang share tuan-puan, tekan butang share, sama-sama sebarkan. Kita dah nak mula dah ni. Ya. Mudah-mudahan sebab kita tekan link tu dapat orang tak apa meraih lagi tontonan, biar ramai yang dapat turut serta ngaji sama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, kita mulakan dulu pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب. Sama-sama kita beristighfar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah selesai bacaan kita. Okey, untuk di awal ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kita punya bacaan semasa ya. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung lagi bacaan kita pada muka surat 568 insyaAllah. Muka surat 568. Dah sedia ke tuan-puan? Kita akan masuk surah Al-Ma'arij. Bermula dengan Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Boleh? InsyaAllah hari ini kita akan baca dalam 3 surah tak silap saya. Kita akan berhenti pada muka surat 573. Saya harap anda boleh stay sampai ke penghujung insyaAllah mudah-mudahan. Tetapi mereka yang ada urusan tak mengapalah. Tapi kalau boleh stay sehingga penghujung insyaAllah mungkin ada sesuatu yang boleh kita dapat kan dalam perkongsian pagi ni. Okay, dah ready ke? Baik. Seperti biasa, jangan lupa untuk kita niatkan pahala bacaan kita ini kepada khusus ahli keluarga kita insyaAllah ataupun sesiapa yang kita hajatkan, yang kita niatkan
Dan untuk kita sendiri, pastikan niat, pastikan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk membaca kalam suci ini. Jom kita mulakan, tuan-puan. Ready? Macam biasa, tolong semak bacaan saya. Ada apa-apa kesilapan, boleh maklum. Kita mula. Sedia. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
mahrum wallazina yusaddiquna biyaumiddin wallazina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmak an anzir qawmak min qabli an yatiyahum عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن
عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا الجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها
maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lam سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم ماءً غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به
أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم Itulah sekali lagi. Alhamdulillah, masya-Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam fa inna lahu جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, alhamdulillah,
Summal hamdulillah. Baik tuan-tuan puan-puan, kita dah selesai untuk bacaan kita pada hari ini. Kita berhenti dulu pada muka surat 573 insyaAllah. Dan esok hari Jumaat kita akan masuk surah seterusnya, surah Al-Muzzammil. Ya, surah Al-Muzzammil. Kalau kita lihat pada ayat 4 surah Al-Muzzammil ni, di sinilah kita kata dalil, tuntutan untuk membaca Quran dengan bertajwid. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Quran. Rattil ni maksudnya bacalah Quran dengan tartil, tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi bila kata tartil ni adalah bacaan yang memenuhi segala hak yang ada pada huruf-huruf hijaiyah yang kita belajar daripada kecil dulu, tuan-puan, betul tak? Yang mana kita kena kuasai huruf, sebutan huruf, kita kena kuasai tanda-tanda baris, kan? Kena kuasai panjang pendeknya, kena kuasai apa lagi? Makhraj dan sifat huruf sudah tentulah, itu yang paling utamanya, betul tak? Panjang pendek, dengung tak dengung. Jadi inilah dalil. Kalau ditanya apa dalil yang menyuruh untuk kita baca Quran dengan bertajwid ni, so jawapannya pada surah Muzzammil ayat 4. Baik, jadi ini surah yang kita akan baca esok. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Ada benda yang saya nak sharekan kepada anda berkaitan dengan bacaan yang kita baca hari inilah, ya. Okey. Ini soalan lah, soalan eh. Boleh tuan-puan, soalan. Ini ke soalan. Boleh ke nak tanya soalan ni? Tuan-puan dah ready dah nak jawab. Saya bagi soalan, tuan-puan jawab di ruangan komen tu. Ni kita nak refresh balik, ya. Kita nak refresh. Saya yakin ramai yang tahu, ramai yang boleh jawab. Cuma mungkin ada sebahagian kita yang terlupa, kan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita perolehi lah untuk pertemuan hari ini. Baik, tuan-puan tengok pada kalimah ini. Alright. Jadi soalan saya, untuk ra di sini tuan-puan, ra di sini, huruf ra yang mati. Okey, huruf ra yang mati, kita nak tahu status tebal nipis dia, kan. So dia ada beberapa kaedah yang diguna pakai, betul tak? Jadi berdasarkan apa yang tuan-puan faham melalui perbincangan hukum ra ni, so soalan saya mudah aje. Ra di sini perlu dibaca tebal ataupun nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Silakan. InsyaAllah santai-santai je tuan-puan eh. Cuba kalau boleh biarlah semua jawab, kan? Yang ada ni biar semua jawab. Ra ni dibaca tebal ataupun nipis? Kalau boleh jangan tengok buku lah. Tak aci lagi tu, kan. Soalan saya, ra ini dibaca tebal ataupun nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis pula kenapa? Pastikan ada huraian dia lah. Boleh? Okey, ada yang kata nipis, ada yang kata tebal. Okey.
kita dah mula nampak apa khilaf khilaf jawapan tu. Ada yang kata nipis sebab roh mati sebelum dia baris bawah. Okey. Ada yang kata tebal sebab roh mati sebelum dia baris bawah dan selepas dia ada huruf isti'la. Okey. Okey, roh dibaca tebal sebab huruf selepasnya huruf isti'la, huruf tebal. Okey. Qaf tu lah eh. Qaf tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab huruf ra sukun berbaris kasrah. Ra dibaca tebal ustaz sebab dia jumpa huruf isti'la. Okey, nampak macam orang kata apa? Sekatalah. Puan Aida buat atau boleh dibaca dengan dua wajah. Okey. Ra boleh dibaca nipis sebab sebelumnya baris bawah. Ra boleh dibaca tebal sebab selepasnya bertemu huruf isti'la. Okey, Puan Lina. Okey. Ada lagi jawapan? Teruskan jawab, tuan-tuan. Teruskan menjawab. Teruskan. Soalan dia kepada yang baru masuk, soalan dia ra ni dibaca tebal ataupun nipis. Ra ini dibaca tebal ataupun nipis. Kita berada di muka surat berapa ni? 570. Okey, 570. Tebal sebab selepasnya. Okey, saya nampak jawapan dia tak ada yang bercanggah sangat. Maknanya khilaf tu ada lah, perbezaan jawapan tu ada. Cuma yang mana tepat tu. Nak keluar kejap ustaz, tapi tunggu jawab saya betul ke tidak. Tak boleh lah, tunggu. Saya nak tunggu, tak ramai jawab ni. Kau tengok ni orang sama je jawab. Nipis adalah lebih baik. Okey. Dua wajah. Okey, sebelumnya baris bawah. Tebal. Okey. Teruskan, teruskan. Teruskan menjawab. Okeylah. Lama tuan-puan menunggu ya. Roh mati dia tidak tak di. Okey, jap, ni ada satu jawapan yang yang unik sikit. Roh mati dia tidak dipengaruhi bacaan nipis atau tebal. Tak dipengaruhi huruf sebelum dan huruf selepas. Okey. Baru ramai nak start jawab ni ya. Bila kena tanya terus timbul perasaan confuse. Rasa tak boleh dua wajah, ia tetap tebal sebab huruf isti'la selepasnya. Ni jawab tak tengok buku, tengok cerita ni. Okay. Alright, baik, alhamdulillah. So, minta maaf tuan-puan, saja je. Okay, saya bagi masa. Kita pun santai-santai kan. Kita bukan nak rushing ke mana-mana.
So tuan-tuan dan puan, baik, saya nak tulis balik kalimah ni, an anzir qaumak. Ya, eh. An an anzir qaumaka. Okey, baik. Jadi soalan dia tadi di sinilah ra mati. Baik, sekarang ni saya nak datangkan satu contoh lagi. Saya nak datangkan satu contoh lagi. Contoh macam ni. Okey, baik. Okey. Bagus, bagus. Ramai yang kata tak tengok buku. Alhamdulillah. Baik. Jadi begini tuan-puan. Kalau mengikut basic, kita nak cerita basic dulu. Bila ra yang mati, bila kita jumpa dalam Quran ra yang mati, ini asas, bila kita jumpa ra mati dalam Quran, maka jelas bila ra yang mati, maka kita tak dapat nak tentukan sama ada tebal ataupun nipis. Setuju tak? Ra yang mati, kita tak boleh tahu dia tebal ataupun nipis. Betul tak? Betul. Okey, tadi ada satu statement yang kata tidak dipengaruhi huruf sebelum dan selepas. Yang tidak dipengaruhi huruf sebelum dan selepas ni adalah huruf ra yang berbaris. Kalau ra berbaris, contoh ra baris atas, okey, kita nak tahu dia tebal atau penipis hanya tengok pada baris dia je. Terus dapat jawapan. Boleh faham? Macam ra baris atas tebal. Bila ditanya kenapa tebal, so jawapannya adalah bergantung kepada baris apa yang ada pada ra tu. Tidak seperti ra yang mati. Kerana bila ra mati, kita pun tak boleh nak tentukan dia tebal ataupun nipis. Betul tak? Jadi bila ra mati, maka ia memerlukan memerlukan sokongan daripada huruf sebelum dia. Jadi asas dia tuan-puan, bila ra mati, ni saya padam, bila ra mati, kita nak tahu dia tebal ataupun nipis, kita kena tengok baris sebelum dia tu apa. Okey, ra tebal, ra tebal, sorry, ra mati, ra mati. Okey, ni basic dia tuan-puan, basic dia. Kalau ra mati sebelumnya baris atas, ra mati sebelumnya baris hadapan, maka kedua-dua ini perlu dibaca dengan tebal. Saya ulang sekali lagi, ra mati sebelumnya baris atas ataupun ra mati sebelumnya baris depan, kita kena baca dengan tebal. Boleh? Dapat dah ni? Okey nah? Alright. Jadi sekarang ni kita tengok. Ada satu lagi. Satu lagi ni apa? Untuk baris baris bawah. Jadi bila ra mati sebelum dia baris bawah, kita kena baca dengan nipis. Kita kena baca dengan nipis. Alright. Tapi tuan-puan, perbincangan ni tak berhenti setakat ni je. Perbincangan ni tak berhenti setakat ini sahaja. Alright. Kalau ra mati, okey, kita fokus yang kat sini. Fokus kat sini. Kalau ra mati,
Okey, kalau ra mati sebelumnya baris bawah. Okey, dengar baik-baik eh. Dengar baik-baik. Kalau ra mati sebelumnya baris bawah. Okey. Dan selepasnya huruf isti'la. Huruf tebal. Sebelum baris bawah. Okey, ni ra. Sebelum dia baris bawah. Dan kalau selepas ra pula ada huruf isti'la. Maka akan berlaku bacaan tebal. Okey, boleh faham tak? Dapat tak setakat ni tuan-puan? Boleh komen tak di ruangan, di ruangan komen tu? Setakat ni, setakat yang saya cerita ni. Ada sambungan lagi. Setakat ni dulu. Boleh faham tak? Kalau ikut basic, ra mati sebelum dia baris bawah, nipis lah. Okey. Kalau kita jumpa ra mati sebelum dia baris bawah, sepatutnya nipis kan? Tapi dia jadi tebal sebab apa? Sebab ada huruf isti'la selepas ra. Okey, setakat ni dulu. Tuan-puan boleh faham? Okey, boleh dapat? Boleh dapat eh? Okey, sekarang ni kita mengintai dulu. Ngintai balik kalimah tadi. Okey, agak-agak kena tak dengan perbincangan kita? Mengintai dulu, tengok dulu perkataan ni. Ra mati sebelum dia baris bawah dan siapa selepas dia. Okey. Kira kenalah. Nampak macam kenalah. Okey, ha, tuan-puan jangan keluar sekarang eh. Nanti tuan-puan apa? Perjalanan cerita ni dia tersangkut. Kalau tuan-puan dengar takat ni je, nanti tersangkut. So, itu basic dia. Tapi sebenarnya tuan-puan, tadi kan saya kata ada sambungan lagi. Dengar baik-baik. Kali ni dengar baik-baik. Situasi ini akan berlaku kalau huruf isti'la ini okey berada dalam satu kalimah. Maknanya dia satu kalimah dengan huruf ra. Huruf isti'la ni dalam satu kalimah. Dia ada syarat tambahan dia lagi. Dia bukan takat tu je. Dah betul dah. Ra mati sebelum dia baris bawah, sepatutnya nipis. Tapi kalau selepas ra ni pula ada huruf isti'la yang duduk dalam satu kalimah, baru jadi tebal. Baru cukup hujah dia tu. Baru cukup huraiannya. Boleh faham ni? Boleh faham. Kalau boleh faham, sekarang ni kita balik pada contoh kalimah yang kita bincangkan ni tadi. Baik. Sekarang ni, kalau pergi pada basic, basic eh, asas, ra mati sebelumnya baris bawah. Kena baca tebal ke nipis? Nipis. Itu setakat tu lah. Tapi akan dibaca tebal kalau selepasnya ada huruf isti'la. Okey. Memang ada huruf isti'la selepas ra. Betul. Ada huruf isti'la. Tetapi persoalannya, huruf isti'la ini berada dalam satu kalimah ataupun tidak. Maka di sinilah yang menjadi persoalan ataupun menjadi kekeliruan. Kita tak dapat nak tentukan. Betul tak? Kalau tuan-puan, saya rasa mungkin ada yang akan cakap, macam mana nak tahu satu kalimah ke dua kalimah Ustaz? Kami bukan tahu bahasa Arab. Biasanya akan keluar kenyataan macam tu lah. Jadi tuan-puan, huruf qaf kat sini sebenarnya berada dalam kalimah yang lain. Faham tak? Ini adalah kalimah yang lain. So, ra mati, ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya, selepasnya huruf isti'la dalam dua kalimah.
Inilah keadaan sebenar pada kita punya perbincangan ni. Maka jawapan dia apa tuan-puan? Ra ini dibaca dengan nipis. Dibaca nipis. Sebab apa dibaca nipis? Sebab dia tak cukup syarat. Sebab tak cukup syarat. Untuk ra ni jadi tebal kerana melibatkan isti'la ni, mestilah huruf isti'la ni ada dalam satu kalimah, seperti contoh yang saya letakkan di bawah ini. Kat sini baru ra akan dibaca dengan tebal. Dibaca tebal. Alasan dia apa? Ra mati. Alasannya ataupun hujah dia. Ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya. Nya ni maksudnya ra lah. Selepas ra tu huruf isti'la dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Jadi nampak tak? Nampak macam sama tapi berbeza. Saya ulang sekali lagi, nampak macam sama tapi berbeza. Boleh ke tuan puan? Jelas ke tu? Sekejap eh. Saya adjust sikit. Ni dia tuan-puan. Okey, sekarang ni tuan-puan jelas tak? Yang membezakan tebal dan nipis ini adalah kita melihat pada kedudukan huruf isti'la tu. Dia duduk dalam satu kalimah ataupun tidak. Boleh ke? Okey, siapa yang jelas tuan-puan? Apa benda yang kita bincang ni? Faham ke? Nah, cuba respon sikit. Raw ni banyak isu ke ustaz? Banyak lagi. Betul banyak. Okey. Jadi jawapan yang saya nampak tadi puan-puan Safiah lah. Puan Nazrina macam nak jadi dah, cuma dia terbalik mula-mula. Kan? Sebab bab dua kalimah tu. Tapi perbincangan bab perbezaan kalimah tu dah masuk dah. Maknanya benda tu jelas lah. Dan tuan-puan yang jawab tebal dengan nipis tadi, saya boleh kata tuan-puan bukannya salah. Bukanlah maksud kata bukan salah sebab tak faham. Tuan-puan tak dapat berikan jawapan tepat kerana tuan-puan mungkin belum dapat pencerahan sepenuhnya. Faham tak? Belum dapat pencerahan sepenuhnya. Jadi bila sekarang tuan-puan dah dengar penjelasan ni, jadi tuan-puan dah nampak. Dah nampak. Itu je. Boleh. So, kat sini kita baca dengan nipis. An anzir qaumak. Kalau yang bawah ni firqah, ra dibaca tebal, angkat pangkal lidah, fir. Kalau ni nipis ni zir, fir, zir, fir, zir, fir. Beza dia angkat pangkal lidah dengan tidak mengangkat pangkal lidah. Okay, jangan keluar lagi. Ada soalan lagi ni. Lepas ni. Satu lagi. Last.
dalam Quran nampak seperti satu kalimah. Bila ustaz tulis, dah nampak dua kalimah. Okey. Contoh satu kalimah macam mana ustaz? Ni? Yang bawah ni. Ya, saya dia sebab apa? Kita tak highlight kan. Contoh satu kalimah. Yang ni contoh dua kalimah. Okay, boleh nampak? So ni nipis. Nipis. Ni tebal. Fogak ustaz. Ingatkan jumpa dengan huruf setiap lap. Sebenarnya kena baca tebal. InsyaAllah take note ustaz. Baik. Jadi sebenarnya dia point dia sebenarnya nak tahu satu kalimah dengan dua kalimah aje, kan? Jadi huraian yang tuan-puan berikan tu alhamdulillah nampak nampak baiklah. Cekaplah, maksudnya boleh jawab tu. Alasan tu kena. Alright. macam mana pula ayat 27? Ayat 27. Surah Al-Jin ayat 27. Tu nanti. Sat lagi eh. Sat lagi saya akan ni terangkan. Okay, so sebagai penutup lah untuk soalan pertama ni. Sat lagi ada lagi soalan insyaAllah. Setakat ni tuan-puan jelas eh. Baik. Ini yang melibatkan huruf huruf isti'la lah. Jadi dia rumit sikit lah. Okay. Syarat huruf isti'la' berbaris fathah mesti kena ada kan ustaz? Sebab dia tak ada pun yang baris bawah. Yang baris bawah ni nanti dia akan jadi kalimah satu je, firqin tu. Satu kalimah. Yang tu boleh baca dua wajah. Boleh baca dua wajah. Untuk keadaan macam ni, dia tak ada yang macam dua kalimah kan. Dia tak ada yang baris bawah. yang puan Azrina maksudkan tu adalah huruf qaf yang berbaris bawah. Kat situ dah jadi dua wajah. Tapi dia tetap boleh baca tebal atas faktor apa? Faktor huruf isti'la ni tadi. Boleh. Ayat dan Quran semuanya selari. Baik. Jadi kalau kita tengok contoh macam ni, cuba tengok ni. Macam tadi kalimah, kita ada jumpa kalimah, ada ke? Kalimah Fir'aun ada kan tadi? Tak silap saya. Ini basic lah. Fir'aun. Okay, jadi kat sini, kat sini tuan-puan boleh jawab dengan mudah. Kan, kat sini tuan-puan boleh jawab dengan mudah. Ra mati sebelumnya baris bawah. Kita baca dengan nipis. Faham tak? Ra mati sebelumnya baris bawah, dibaca nipis. Dan kalau kata nakkan kita kata apa eh? Betul-betul jawapan kita ni tepat ataupun tidak? Kita nak kaji juga kan. Tengoklah selepas dia. Selepas dia tak melibatkan huruf isti'la pun. Ni huruf ain. Huruf ain ni huruf nipis. Kan? Huruf nipis. Jadi, tak ada masalah. Maka baca dengan nipis je lah. Fir'aun. Fir'aun. Gitu. Boleh? Sebab ain bukan isti'la. Dia huruf yang nipis.
Okey. Pada huruf yang ni nipis. Ustaz Rahmati bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimah tak banyak pun ustaz. Ya, tak banyak pun sebenarnya. Macam ni lah yang kita jumpa ni. Kan, yang kita jumpa kita sentuh lah. Okey. Baik. Selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua, tadi ada puan yang yang jawab kan. Yang jawab, yang tanya kan. Cuba tengok muka surat 573. 573 ni last eh, soalan akhir insya-Allah. Okey, yang ni macam mana pula? Illa manirtada. Ini mesti tuan-puan ramai betul ni. Ini tak ada masalah. Ini mesti betul. Confirm. Okey. Soalannya macam biasa. Ra ni nak baca tebal ataupun nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Geramnya rasa macam nak menangis sebab tak boleh nak faham. Ha, relax dulu. Ha. Puan Sadariah okey ke? Ha, sampai sakit perut gelak tu. Okey, saya jawab betul. Okey, alhamdulillah. Siapa yang jawab betul tadi, alhamdulillah, tahniah. Semoga orang kata apa, apa yang diingati tu kekal lah buat selama-lamanya. Okey, tuan-puan ni, ra ni. Macam mana ceritanya? Ini kalau salah ni tak tahu lah ni. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Pastikan ada huraian dia. Boleh. So kat sini jawapan tebal atau nipis tu huraian dia. Ha. Nak tahu dua-dua ni. Okey, ada yang kata dibaca tebal. Ada yang kata baca nipis sebab ra mati sebelumnya baris bawah, selepasnya bukan isti'la. Okey. Takut nak jawab tuan Ros saya lupalah. Roslilan ni ini memang tuan badan eh. Tuanlah eh, tuan Roslilan eh. Nipis kerana huruf ta huruf nipis. Okey. Teruskan. Ni nanti kena daftar ni Amito ni. Ha, 2023 nanti. Okey, Tuan Rosli, ha, boleh jawab, silakan. Tak apa. Awal-awal ni balon je tuan-tuan. Betul tak betul belakang kira. Nanti dah dapat pencerahan nanti. Catat, lepas tu simpan elok-elok, bagi ingat kan, rajin-rajin ulang kaji, tengok baca-baca balik nota ringkas tu. Lama-lama dia lekat lah kan. Nipis sebelumnya baris bawah jika wasal, tebal jika ada waqaf. Okay. Sekejap, saya macam berminat dengan jawapan ni tadi. Puan Nora eh? Nipis sebelumnya baris bawah jika wasal. Okey. Tebal jika ibtidak lah. Bermula dengan
Artobo. Ar, bari atas eh. Ar, Puan Nora Aisyah. Bukan tak boleh jawab, tak ulang kaji. Ha, betul. Semua pandai dah, semua faham-faham belaka dah ni sebenarnya. Yang ni tahu dua kalimah. Hamzah wasat tu. Baca nipis sebelumnya Hamzah wasal. Saya kejap eh, bagi masa tau. Saya nak baca dulu. Saya suka tengok jawapan tuan-puan ni. Nipis. Tebal, tebal nipis, tebal nipis, tebal nipis. Okeylah. Baik, terima kasih di atas jawapan anda. Sebenarnya kalimah yang maksudnya yang seumpama ni kita pernah sebut dah sebelum ni kan. Jadi gini tuan-puan. Pertama saya nak bagi tahu di sini ada satu wajah bacaan je. Bukan dua, ada satu wajah bacaan saja. Maknanya kalau contohlah, kalau jawapannya tebal, tebal lah. Dia tak ada pilihan. Oh, kalau ni ni jadi nipis, kalau ni 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 jadi tebal. Dia tak ada. Itu yang pertama. Baik, so sekarang ni kita tengok dulu. Betul ra ni mati kan? Bila dia mati, dia hilang status. Kita pun tak tahu dia tebal ataupun nipis. Tapi nak dapatkan jawapan dia, kena tengok huruf sebelum. Okey, saya nak tanya tuan-puan. Huruf sebelum dia, huruf sebelum ra ni huruf apa? Ha, nak tanya ni dulu. Okey. Huruf sebelum ra ni huruf apa? Sebelum ra. Okey. Jadi kalau kita tengok balik yang saya punya contoh tadi. Oh, saya dah padam. Sorry. Tompa ingat kalimah Fir'aun tadi. Ni, Fir'aun. Okey, ini ra mati dan sebelum dia baris bawah. Sebelum dia baris baris bawah. Boleh tak? Okey. Jadi ni betul lah. Ra mati sebelum dia baris bawah. Ni saya bagi cara mudah tuan-puan nak ingat. Dia tak ada yang rumit pun insyaAllah. Saya guna bahasa yang mudah aja. Baik. Jadi sekarang ni, ra mati sebelum dia bukan nun baris bawah ni. Ini huruf yang sebelum-sebelum dia. Faham tak? Maknanya, kalau tuan-puan kata sebelum dia ada nun baris bawah, maka tak tepat lah. Sebelum ra ni ada hamzah, ada hamzah wasal. Jadi kesimpulan dia, ra yang mati sebelum dia hamzah wasal, tuan-puan, sebelum dia hamzah wasal, okey, dibaca dengan tebal. Saya ulang sekali lagi. So jawapan dia tebal, saya letak dia tebal. Kemudian huraian dia apa? Kerana ra mati sebelumnya terdapat hamzah wasal. Ra mati sebelumnya hamzah wasal.
Ra mati, sebelumnya hamzah wasal. Boleh. Jadi, tuan-puan, bila kita baca ni, illa manirtada, 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 manirtada. Faham tak? Kena baca dengan tebal. Andai kata tak ada perkataan ni pun, andai kata bayangkan kalimah ni tak ada. Kita nak mulakan bacaan kat sini. Kita nak mulakan pada hamzah wasal ni baris apa? Baris apa? Baris bawah, tuan-puan. Baris bawah. Sebab apa? Kat sini kena lihat huruf ketiga. Betul tak? Hamzah wasal huruf pertama. Ra huruf kedua. Huruf ketiga ta. Huruf ketiga adalah ta yang berbaris atas. Kalau huruf ketiga berbaris atas, maka huruf kalau huruf ketiga berbaris atas, maka hamzah wasal perlu dibaca dengan baris baris bawah. Jadi kat sini pun kena baca dengan tebal. Irtada. Kita wasal ke, kita waqaf ke, kita nak ibtidak ke, ra ni tetap dibaca dengan tebal. Atas sebab apa? Ni. Sebab ni je. Dia tak ada isu dengan baris bawah kat nun ke. Okey. Dia tak ada isu tentang satu dan dua kalimah kat sini. Boleh faham tak? So macam mana nak ingat? Ada jarrah mati, sebelum dia ada hamzah wasal, mesti kena baca dengan tebal. Clear tak? Itu sahaja. Boleh ke ni? Dapat tak? Ni. Kalau yang ni dapat, yang tadi pun dapat, yang perbincangan awal tadi kan. Kalau tuan-puan dapat, alhamdulillah, maknanya okey lah. Kan? Tapi jangan faham yang ni, yang tadi lupa pula. Risau. Yang ni ingat, mari kat atas ni balik. Dah lupa. Tak mau gitu. Tuan-puan catat, tengok-dengok apa, baca balik betul-betul. Inilah. Kau nak screenshot ke kan? Boleh. Itu sahaja. So itu je lah untuk hari ni tuan-puan. Kita bincang pasal raw je kan. Selalu dah bincang pasal raw ni. Cuma hari ni dia macam orang tak apa, macam mungkin ada benda baru sikit lah kan. Khususnya orang-orang yang baru ikut Easy Ngaji ni, mungkin-mungkin orang kata apa, benda baru. So ambil masa sikit lah nak ingat. Tak apa. Ikut je pelan-pelan. Lama-lama nanti boleh ingat, insyaAllah. Boleh ya? Baik. Allahu Akbar. Kenapa hari ni bela habis? Puan Nora, are you okay? Boleh buat main-main lagi. Lepas ni dah boleh buat main-main lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasal juga baris depan. Kalau huruf ketiga baris depan, baca baris depan lah. Itu kalau kaedah nak mulakan hamzah wasal kan. Betul. Dia kalau huruf ketiga baris atas, baca baris bawah. Huruf ketiga baris bawah, baca bawah. Huruf ketiga baris depan, baca depan. Itu asas. Asas untuk menentukan baris pada hamzah wasal.
Baik, alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-puan. Jam pun dah 10:17. Terima kasih saya ucapkan. Tuan-puan jangan keluar lagi. Last saya nak bagi tahu ni, nak ajak tuan-puan kita punya program percuma minggu depan ni. Saya harap anda boleh orang kata apa manfaatkanlah. Okey. Kita punya program pada Isnin ni nanti. So, kejap mana dia ya. Alright. Ni dia tuan-puan. Kita punya ahli orang kata apa panel jemputan kita pada hari pada hari Isnin nanti minggu depan 12 September insya-Allah kita ada webinar Berubahku Keranamu. Jadi program ni percuma sahaja, anda boleh sebar-sebarkan, ajak kawan-kawan, ahli keluarga khususnya, keluarga terdekat untuk sertai ataupun join program ni untuk kita mendapatkan orang kata apa perkongsian lebih kepada orang kata apa nak memperbaiki rohani kita kan. Kira makanan rohani lah, makan malam kita hari Isnin minggu depan ni. Jadi saya harap tuan-puan dapat join. Percuma je, jangan risau. Jadi link tuan-puan boleh lihat di ruangan komen tu. Kita ada letakkan link untuk tuan-puan masuk dalam grup Telegram. Dan nanti tuan-puan masuk dalam grup Telegram tu, kita akan bagi dua workbook, e-workbook, insyaAllah. Kita akan bagi dua e-workbook secara percuma juga untuk tuan-puan simpan, untuk baca kan. Ada kelapangan baca tak banyak pun dia punya muka surat tu. Jadi tuan-puan boleh baca-baca dulu. Dan yang penting kena join group tu dulu lah. Jangan risau, ni tak ada trik nak bayar ke apa tidak. Ini memang percuma. Ni memang percuma, tuan-puan tekan je link tu. Ataupun sebar-sebarkan link. Tujuan kita buat link ni adalah untuk kita sebarkan dua e-workbook tu. Dan kita nak yang join ni adalah orang-orang yang memang nak join lah. Kan memang yang nak join, yang boleh beri komitmen betul-betul, yang betul-betul berminat dengan majlis ilmu, insyaAllah. Boleh? Bukan scammer ni. Betul. Ni bukan scam . Mula-mula kata tak bayar, lepas tu tiba-tiba kena bayar. Tak. Ni memang percuma. Siapa yang dah biasa dengan Izzy ngaji faham lah kot nah. Ni memang program ni memang kita jemput ni PU Yoke kita ni, tetamu khas kita, untuk berkongsi sesuatu dengan kita semua. Link grup Telegram di mana? Tu ada, baru diletakkan tadi. Boleh. Free of charge. Betul. Boleh ya tuan-puan, tekan je link tu nanti. InsyaAllah kita akan jumpa nanti pada hari Isnin. Cuba tengok bahagian pin komen tu, rasa ada tu pin komen tu. Okey, itu je lah tuan-puan. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran anda. Dan kita dah selesai bacaan Quran tadi bersama. Kita juga mendapat sedikit pencerahan berkaitan dengan huruf Ra. Apapun saya mohon maaf lah kalau jalan cerita saya tadi itu mengelirukan tuan-puan. Cuma saya harap tuan-puan dapatlah poin utama perbincangan kita tadi tentang huruf Ra. Ada dua perbincangan kan. Kalau terlupa nanti tuan-puan bolehlah tengok apa nama, boleh tengok esok cuti ke? Bukan minggu depan esok saya lupa. Ustaz, apa itu FOC? Panora ni saja free of charge kan. Saya dah tahu okay? Hari tu tak tahu waktu Puan Mohaimin sebut tu. Cuti minggu depan kan. Saya pula rasa macam minggu depan kan cuti, minggu ni belum lagi. Saya terus nak ambil handset tadi, nak tengok kalender minggu depan kan. Okay. So esok adalah insyaAllah.
cuti benda pula. Ha, itulah. Minggu depan cuti. Ah, kau nak balik kampung ke kan? Nak naik belon ke? Minggu depan ya. Okey, Hari Malaysia kan? Ah, bukan esok, minggu depan. Saya ambil khabar, saya pun dah jam lah tadi. Ah, rasa kejap benar hari ya. Memang orang kata pejam celik kan. Ah, ini rasa tak sempat pejam, takkan dah cepat benar sampai Hari Malaysia ni minggu depan. Minggu depan insya-Allah. Baik, itu je tuan puan, terima kasih sekali lagi. Jom kita tutup dulu dengan doa dan tasbih kafarah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah tuan-puan, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa hashtag kita macam biasa, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita dah nak masuk ujung minggu ni tuan-puan. Jadi esok pertemuan akhir kita. Dan tak apalah, ada sedikit pengumuman, tapi esok saya beritahu. Tak apa, saya beritahu je lah siap-siap. Hari Isnin nanti saya tak dapat teruskan live macam biasa. Jadi kita akan gantikan dengan slot bersama Encik Aslaha kita, Encik Ifan kita, Encik Helmi kita ya. Kita akan gantikan slot Moh Gaji nanti dengan podcast bersama podcast santai bersama tim-tim Izin Ngaji. Macam baru ni kan, Isnin baru ni kan, kita ganti dengan satu slot podcast. So hari Isnin yang akan datang ni pun begitu juga. Maknanya kita akan jumpa minggu depan bermula hari Khamis lah. Kiranya aktiviti minggu depan tuan-puan. Isnin tu kita ada podcast, kemudian hari Selasa pun podcast juga. Hari ketiga tu hari Rabu, barulah kita akan bersama dalam Moh Ngaji. Hari Khamis Moh Ngaji, hari Jumaat cuti. Gitu. Boleh? Ustaz tinggal sokmo kami. Bukan tinggal, ada hair sikit. Awak ada family day. Sajalah khabar kan. Jadi izinkan saya lah untuk bercuti, untuk orang kata apa, berhibur sebentar bersama keluarga kan. Ada family day sebenarnya, belah orang tak apa, belah ayah saya kan, ngikutlah kan. Jadi itulah yang cuti Senin tu. So tuan-puan jangan risau, kita akan gantikan dengan slot yang menarik juga untuk anda. Untuk Moh Haji nanti kita jumpa hari Rabu nanti. Rabu Khamis lah, Jumaat cuti balik kan. So begitulah. Dan yang slot malam Isnin tu macam biasalah, dengan PYUB confirm jadi. Itu confirm. Yang saya sebut ni tadi Isnin pagi tau. Minggu depan. Esok saya akan ingatkan kembali. Cuma yang untuk PYUB ni tadi, yang ni tuan-puan, yang ni tuan-puan kena wajib hadir lah. Isnin malam insya-Allah. Boleh. Amboi ada family day juga. Ada kan, tapi tak ramai lah, gitu-gitu je.
Awak tak ada family day. Puan Nora Mahmud kena buat lepas ni. Buat family day Izzy ngaji kan. Kerja je sekali-sekala nak bercuti dengan keluarga kan Ustaz. Itulah tu. Okey, terima kasih semua. Encik Selaha kita pun sedang berfamily day juga sekarang ni kan. Alhamdulillah. Seronok, gembira kita tengok eh kawan-kawan macam tu juga. Itu je lah tuan-tuan, tak ada apa pun. Saja nak story mori ya. Baik, saya undur diri dahulu. Tadi dah sebut hashtag belum? Dah ya? Santai tapi sampai, kita jaga Quran eh. Quran pasti akan jaga kita. Dan last kali tuan-tuan, sama-sama kita bersyukur, berterima kasih pada Allah kerana diberi kesempatan untuk pagi ni menimba ilmu. Dah dapat juga kita ikut baca Quran sama-sama kan. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi kelancaran, kekuatan dan semangat untuk terus mengekalkan kualiti bacaan Quran kita, insyaAllah. Boleh. Itu je lah. Jadi saya undur diri dahulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.
Bani.